chemistry untuk sebagai pemeran indah gitu. Karena kan emang mungkin sampai sekarang juga terlihat banget ya kedekatan kalian tuh sampai sekarang. Itu gimana sih cara ngomong chemistry? Seru sih, karena ada waktu di proses reading pertama kali ketemu sama Agni dan juga Taskian ya, dan juga Kirana. Kirana kan jadi pacar nih di film, dan Agni jadi kakak, Sevia jadi sahabat Indah. Dan aku mikir kayak pertama kalinya deketinnya gimana nih dua anak ini, Taskian sama Indah, gap umurnya lumayan jauh juga. Coba aja have fun dan juga main-main bareng setiap break reading atau break apa kita coba. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka membuka diri juga, Taskia Agni maupun Jennifer Kapan membuka diri untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan senang sekali sih mereka bisa membuka diri, jadi chemistry yang bisa aku dapetin sama mereka bertiga itu dapet banget. Dan selama yang kita jalanin, chemistry-nya membangun chemistry adalah nonton bareng, terus membawa bareng lah, terus jalan-jalan bareng bertiga, berempat. Karena aku harus paling dekat dengan Indah dong, gitu, Indah. Jadi karena dia kakak aku, dan dia adalah, di film ini dia adalah orang nomor satu di hidup aku. Jadi kita kan udah kenal sebelumnya, kalau aku sama Agni. Jadi sebelum film ini kita udah kenal, dan sama Taskia sama Jennifer, Jennifer udah kenal juga, dan sama Taskia belum kenal sama sekali. Dan kedekatan yang aku kasih ya, jalan bareng berdua, makan malam, makan siang, dan juga pergi bareng terus. Itu sih chemistry yang dibangun dari awal.